Halo halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, di kali ini gue akan membahas sedikit tentang file secret ya. Jadi file secret, secret pad. Nope. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan secret pad, tapi dengan gue kekuatan ammo gue cuma 45, terus defense gue cuma 44. Gue 104 dong. Yang lain defense-nya tinggi-tinggi ya, gue aja yang paling rendah ya. Di sini damage juga gue paling rendah dong. Aduh, sayang sekali. Tapi karena gue udah ngerti, jadi gue bisa ngejar. Jadi langsung aja kita. Tapi jangan lupa ya, kalian harus bawa ini nih. Flash sama smoke. Ah, langsung saja kita coba. Kita nggak boleh sampai mati. Jadi gue mau makan ini dulu. Anjir. Nih, ini penambah lari nih. Ayo kita lari. Berlari di tengah lapangan rumput yang indah. Oh, detonatornya cepat kali. Harusnya dipakai di sini ya guys. Sorry ya guys. Jadi kalau gue biasanya gue pakai buat lempar ini, ternyata sudah selesai dia. Nggak lama-lama ya, bangke. Baru mau gue nunjukin. Tapi nggak apa-apa, gue ada kok di video sebelumnya udah pernah. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Ini gue saranin kalian bawa smoke. Wah, hindari juga tuh. Nah, cabul tuh. Kalian kalau mau ammo, di sini ada ammo. Nih, ada ammo nih. Gue sembunyilah di sini dulu. Ingat, di sini kalian harus hindari tiang bayi-bayi kecil ya. Kalau enggak kalian bakal dinaikin. Oke, kita akan plesetan. Jangan sampai kena tuh, sakit tuh. Itu keluarin damage kalau kena ya guys. Jadi jangan sampai kena. Ini kok nggak ada life suckernya? Oh, itu di bawah. Kita terus. Cepat kali dia, anjay, ndak ada rahang. Salto belakang. Oh enggak. Oh iya, salto. Nah, kita disuruh defend ini ya. Jadi di sini. Halo motherfucker. Ini kita harus mendefend. Kita harus habisin zombie-nya nih. Waduh, duh. Kenapa bosnya sampai nggak masuk nih? Bos dari mana itu coba? Nggak ada yang bos tambahan darah kah? Oke, kalau sudah kita ke truk ya. Jangan lupa kita harus habisin karena kita disuruh jaga truk. Pasti gue ngebug loh, jengkelnya gue. Kayak gini terus gue. Loh, kok di bawah sih? Anjir. Gue ngebug dong, ngebug nggak tuh? Gue ngebug anjay. Dari kemarin loh. Nah kan, coba gitu. Di sini sebenarnya kalian bisa, aduh,
ketinggalan pergi. Koblak. Kita disuruh Devon ya. Gue senangnya pakai anu sih biasa di sini. Pakai si ini. Siapa nih? Sedaktif. Jadi kita nggak perlu buang-buang banyak peluru. Anjir, mati nggak tuh? Mati banget sih. Nah, sedaktif itu gunanya buat biar mereka nggak kejar ya. Jadi kita cuma perlu nembakin yang di samping-samping sini aja, samping-samping truk sama di depan truk. Mana sedaktif gue nih, belum muncul. Bisa udah pelan-pelan ngomong sih deh. Ngikutin mulu dah, nggak capek kan lagi ngikutin. Belum sampai kah? Oh, sudah mau sampai kok. Nah, di sini ya, yang terakhir langsung kita ngelawan bos. Jadi kemarin gue ngelawan agak susah guys. Kita harus berhati-hati karena dia siap-siap mau nyerang. Nah, ketika lampu merah, anjay. Ketika lampu merah kita diem aja ya, nggak usah ditembakin. Mati dong gue. Anjir, padahal gue nggak ada nembak loh. Oke. 2000 years later. Jadi kita akan coba lagi. Lewatan. Tapi kita akan coba di sini. Jadi seperti yang gue bilang, bosnya ini kita bisa hajar ketika lampu hijau ya. Jadi kalau lampu hijau kita ratakan aja, kita tembak terus. Nah, ketika lampu kuning, dia akan siap-siap untuk menyerang. Dan ketika lampu merah, kalian harus diem. Jangan gerak sama sekali. Pokoknya jangan gerak. Jadi kalian gak akan dihajar karena dia larinya cepet banget. Kalau sudah lampu merah, gak ada obat. Nah, kalau sudah mulai kuning baru mulai tembakin. Nah, apalagi lampu hijau, serang terus pokoknya. Gue kayak yang diincar. Gue ngapain ntar gue tong. Udah tau gue di atas. Biar kamu kuning. Merah dia. Merah dia guys. Akhirnya mati juga. Ternyata ada racunnya tadi ya. Selesai. Dan kita dapat fan gear ya. 7% dong kontributku. Anjir. Karena pakai MP5 jadi 7% aja. Oke, mungkin itu aja. Nanti gue gabung sama video gue yang sebelumnya ya. Jadi gue akan ngasih tahu. Ini salah satu cara buat secret petnya di Val Forest ya. Nanti berikutnya mungkin gue akan ngasih tahu cara yang di Sun Castle. Nah, untuk kalian, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. See you in next video.